Shalom, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya masih ada di Sulawesi Utara, di rumah Ibu Devi. Sebentar lagi kami akan bertolak ke Jakarta. Tapi sebelum kami bertolak ke Jakarta, I greet you in the name of Yeshua. Aku menyapa Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya pastikan ada kabar baik yang saya mau bagi lewat dari Sulawesi Utara, dari Manado. Kabar yang luar biasa. Inilah kabar di mana Tuhan katakan kita akan dibawa masuk pada pengalaman baru, hidup di dalam dimensi baru, hidup di dalam realita yang baru, yaitu realita kasih karunia, the reality of grace. Bersama dengan kawan-kawan yang ada di sini, sebentar lagi kami akan beribadah. Tapi sebelum itu, saya mau ajak dulu mereka bersama-sama dengan Anda yang ada di live streaming untuk ada bergabung bersama-sama di pagi hari ini, supaya kita sama-sama bersuka cita, sebab hari yang Tuhan beri adalah hari yang dahsyat, hari yang luar biasa buat kita semua. Karena itu sebelum kita mendengarkan sedikit firman Tuhan, saya ajak kita datang berjumpa dengan Dia yang berfirman. Ada satu nyanyian lama, bersekutu dengan Engkau, oh lebih dari segalanya. Dan saya mau nyanyikan itu refrainnya saja, yang minta mari sama-sama aminin Dia. Oh praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Oh, seperti sungai yang mengalir, yes. Seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah sedih dan bersamamu, aku tinggal di dalam hadiratmu. So pagi hari ini ada satu ayat yang saya mau bagi buat kita semua yang terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang keempat ayat 10, mari saya bacakan buat anda semua. So great, sini atmosfer luar biasa, saya yakin juga di sana juga luar biasa. Yohanes 4 ayat 10, kita lihat.
ceritanya saya ceritakan dulu. Yesus sedang bersama-sama murid-muridnya dan Yesus merasa letih dan dia berhenti di dekat sebuah sumur dan ternyata sumur itu adalah sumur Yakub. Dan ketika murid-muridnya pergi belanja beli makanan, Yesus tinggal sendirian di situ. Datanglah seorang perempuan yang selalu ada di situ yang menimba air. Dan Yesus memulai percakapan dengan wanita itu dengan meminta air. Nah, lalu percakapan itu dimulai oleh Yesus sendiri. Tetapi di ayat sebelumnya, wanita ini adalah seorang wanita Samaria. Dia tidak bertegur sapa dengan orang Yahudi karena soal cara menyembah. Orang Samaria menyembahnya di gunung, orang Yahudi menyembah di bait suci. Tapi Yesus memulai perkataan. Nah, Yesus berkata begini di ayat yang 10, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, praise the Lord, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus berkata, kalau kamu tahu karunia Allah, if you know the gift of God, nah pemberian Tuhan itu adalah kasih karunia. Kalau kamu tahu kasih karunia, dan siapakah dia yang berkata kepadamu. Jadi kasih karunia dan dia yang berkata kepada wanita itu, itulah kasih karunia yang dimanifestasikan di dalam manusia. Itu adalah kedalaman isi hati Tuhan. Jadi kalau kita lihat cerita ini, bukan kebetulan perjalanan Yesus. Yesus merasa letih dan dia berhenti di pinggir sebuah sumur. Bukan kebetulan, kenapa? Karena di sumur itu target Yesus bukanlah karena dia haus, tapi target Yesus karena dia harus berhenti di pinggir sumur itu untuk berjumpa seorang wanita. Bagaimana sih kehidupan wanita itu? Apa sih yang membuat saya katakan bahwa Yesus berhenti di pinggir sumur itu? Betul-betul tujuannya bukan semata-mata Yesus lelah. Tapi karena memang tujuan Yesus ada di situ, karena Yesus menanti akan kedatangan seorang wanita. Kalau kita lihat garis besar kehidupan wanita ini, dia adalah seorang yang hidupnya gagal. Dia gagal dalam berumah tangga. Dia gagal. Kenapa? Wanita ini ada di dalam realita dosa. Tahukah Anda, ketika manusia ada di dalam realita dosa, manusia akan mengalami kehidupan yang terulang-ulang, gagal. That is the reality of sin. Dalam realita dosa, hidup manusia itu masalah demi masalah silih berganti. Dari mana saya tahu? Akhirnya Yesus buka percakapan. Yesus berkata, panggillah suamimu. Ternyata tidak ada satupun, dia belum menikah. Dan dikatakan di dalam Alkitab, Yesus berkata, kamu sudah lebih dari 5 laki-laki yang bersama dengan kamu. Artinya, Yesus sedang berkata begini, kamu mencari sejahtera, kamu mencari kepuasan dalam hidupmu, tapi kamu tidak berjumpa, satu orang pun tidak pernah kamu jumpai. Karena apa? Karena realita dosa telah menguasai manusia. Dan Yesus berkata begini, kalau kamu tahu karunia Allah, artinya, sekarang saya bisa jelaskan kepada Anda, kalau kita hidup di dalam realita Tuhan, the reality of grace, realita kasih karunia Tuhan, maka tidak akan ada lagi pengulangan-pengulangan kesalahan yang sama. Tidak akan ada lagi masalah yang ada dalam generasi itu turun-temurun dan diulang lagi. Karena di dalam realita kasih karunia, kita mendapati hidup yang betul-betul terlepas. Orang mencari, orang haus untuk mendapatkan kehidupan, tapi itu hanya bisa didapatkan di dalam realita kasih karunia. Amen. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 10 dikatakan begini, kalau kamu tahu karunia Allah dan dia yang berkata kepadamu, niscaya kamu yang akan meminta kepadanya dan dia akan memberikan kepadamu air hidup. Praise the Lord. Amen. So hari-hari ini Tuhan berkata, kita sedang dibawa kepada satu pengalaman yang baru, yaitu pemulihan segala sesuatu mindset. Kisah 3 ayat 21, Kristus Yesus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu itu dimanifestasikan dan dialami oleh orang yang dia kasihi. Lewat apa? Waktu kita mengerti kasih karunia, lalu kita masuk di dalamnya, maka hidup kita pun akan mengalami pemulihan. Dengar perkataan saya lepaskan deklarasi, lepaskan nubuatan ini. Ini adalah hari-hari yang terbaik, yang dimana Tuhan katakan, apapun yang pernah diakibatkan oleh dosa atas kehidupan orang-orang yang Tuhan kasihi, Tuhan katakan, pemulihan akan segera. Makanya saya harus sampaikan kepada Anda, di Manado, dimanapun Anda berada, mungkin Anda di luar Indonesia, Perth, I see you, John, you are in Perth, praise the Lord, God has touched you, ada orang lagi di Belanda, ada lagi di Amerika, dimanapun live streaming ini dapat ditangkap, kabar baik aku sampaikan kepadamu, di tengah-tengah kita, di luar kita gelap, di tengah-tengah kegelapan, ada terang Tuhan yang datang, bukan
bukankah Yesaya 60 telah bernubuat, di tengah-tengah kegelapan terang Tuhan datang. Amen. Dan terang Tuhan itu menjadi terangmu dan terangku. Amen. Itu adalah pengalaman di dalam realita kasih karunia, dan kita yang mengerti dan menangkapnya dan berkata, bawa aku Tuhan. Karena wanita itu bilang, aku mau Tuhan, aku mau. Dan akhirnya saya percaya wanita itu mengalami pemulihan. Amen. Hidupnya tidak ada lagi pengulangan. Amen. Di dalam jaminan kasih karunia tidak akan ada pengulangan dosa lagi. Amen. Apakah itu dosa sakit penyakit yang diturunkan atau dosa di dalam rumah tangga yang hancur, tidak akan ada lagi. Yes. Pengulangan. Haleluya. Dia adalah jaminannya. Yesus yang tergantung di kayu salib, yang telah mati, dia menjadi jaminannya untuk kita masuk di dalam permulaan yang baru. Hmm. Bukankah saya sudah katakan lewat live streaming, tahun 2018 kalender Yahudi 5778 disebut the year of the new beginnings, berarti apa yang Tuhan mau kita alami adalah kita bebas dari kutuk, dari realita dosa. Hmm. Kita masuk dalam realita kasih karunia supaya kita menjadi saksi bagi banyak orang, dan orang akan datang dan berkata, aku mau seperti kamu. Dan kita menjadi saksi dan kita memberitakan bahwa kasih karunia sudah diberikan, tinggal kita menemukannya. So pagi hari ini Tuhan katakan, Anda, saya, kita semua mendapat hak penuh untuk mengalami pengalaman di dalam realita kasih karunia. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin Anda sedang hidup dalam berbagai masalah, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu di dalam realita kasih karunia. Semua masalahmu akan selesai. Amin. Maka itu mari kita belajar mengucap syukur. Kita menyembah Tuhan, kita berkata, Tuhan, terima kasih Bapa, karena di dalam Engkau sesungguhnya aku menjadi puas, sebab aku menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Ya, jadi kuatkan, teguhkan hatimu. Kalau Anda selama mengikuti live streaming mulai mengalami mujizat, jangan lupa ceritakan kepada saya supaya saya bisa posting lagi, saya bisa upload lagi ke YouTube, bahwa orang-orang yang mendengar live streaming ini adalah orang-orang yang mengalami pengalaman bersama Tuhan. Jadi kasih tahu saya, messenger me, apa yang terjadi dalam hidupmu. Sebab saya percaya tidak ada yang mustahil di dalam realita kasih karunia. Sebab semua permasalahan manusia selesai di situ. Amen. Berhenti di situ. Amen. Kita masuk kepada pengalaman yang baru di dalam Dia. Praise the Lord. Selamat bekerja lagi buat Anda. Maju terus, jalan terus, karena Anda dan saya appointed, destined, ditetapkan, ditentukan untuk ada di dalam realita kasih karunia. God bless you all. Shalom to every one of you. Dan biarlah berkat Tuhan, kasih karunia-Nya menyertai engkau, keluargamu, pekerjaanmu, dan ministrimu hari ini lagi. I love you, I love you, I love you. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in the revelation of grace, stay alive, and stay always connected with the covenant of grace. Tuhan Yesus memberkati. Dari Manado, dari rumah Ibu Devi, bersama-sama dengan kita semua, kita mengucapkan selamat bekerja. Shalom to every one of you. Haleluya, puji Tuhan. Main di nada dasar lagi. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersama-sama dengan yang ada di tempat ini, kami memberkati mereka yang ada di live stream. Kami tahu something good, something great, sesuatu yang besar akan terjadi atas kehidupan kami semua dalam nama Yesus. Sampai jumpa lagi dalam perlindungan berikut. Stay excited, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Amin.